Penularan berita palsu bukanlah fenomena baru, tetapi kesannya dapat dilihat lebih jelas pada era COVID-19. Ketika masyarakat dunia berusaha menangani cabaran itu dan bakal menghadapi kemerosotan ekonomi, kita juga terpaksa berdepan dengan pandemik baru, iaitu penularan berita palsu dan maklumat yang tidak tepat. Istilah berita palsu pada hari ini lebih daripada sekadar maklumat yang palsu. Ia turut merujuk kepada fakta yang mengelirukan dan tidak sahih. Ia juga menjadi duri dalam daging bagi etika kewartawanan. Bukan saja ia mampu memburukkan nama wartawan itu sendiri, malah integriti agensi berita turut dipersoalkan. Saya orang media, saya akan mengatakan bahawa akaun ini adalah satu ancaman. Saya tak kata satu hiburan. Sebab apa? Saya bekerja dalam satu konti ataupun satu pejabat yang memang berautoriti. Jadi kepercayaan saya kepada selain daripada itu, saya melihat sebagai ancaman. Sebab apa? Walaupun mereka mengakui bahawa ya, saya akan menjadi pembela kepada berita, tetapi saya tetap menganggap yang itu adalah ancaman kepada industri media. Walaupun you melihat itu satu hiburan, itu satu perspektif yang berbeza. Sebab kita dalam keseriusan berita ini, kita tidak melihat sebarang hiburan dalam social media. Sebab sangat bahaya untuk kita melihat persepsi itu ataupun perspektif itu, sedangkan kita sedang berlawan dengan satu wabak yang sangat besar, hebat, dahsyat yang boleh mengancamkan keselamatan negara, iaitu apa? Berita palsu. So, sebagai peranan media, saya orang media, saya akan sedaya upaya memastikan bahawa berita yang saya paparkan ini, berita yang saya tuliskan ini adalah berita yang berfakta dan mengikut kepada etika 8 Malaysian Press Institute. So, kalau Aisyah katakan itu, saya tidak kata bahawa ia tidak boleh menghiburkan, tetapi saya melihat ia sebagai ancaman yang boleh merosakkan hiburan itu kepada dalam industri media. Pada zaman moden, berpastikan internet, aktiviti kewartawanan mengalami transformasi yang besar. Wujudan platform digital serba canggih dan amalan kewartawanan yang inovatif membentuk cara komunikasi baru dan jangkauan global. Usaha dalam menangani penyebaran maklumat palsu bukanlah sesuatu tugas yang mudah. Melainkan rakyat Malaysia memupuk budaya membaca dan menilai terdahulu maklumat yang diterima, maka usaha untuk mengekang penyebaran maklumat palsu ini tidak akan ada penghujungnya. Saya Zaim Jamal. Saya Aiman Hakim Awazmin. Melaporkan untuk sasaran.